lalu sebenarnya banyak persoalan yang telah dijawab dengan beberapa persoalan yang berkaitan tentang akidah. Cuma saya masih lagi nak bertanya, saya ingin mengumumkan soalan yang tanya daripada penonton dan kepada kita punya hadirin pada malam ini. Terbagi dalam soal akidah tadi, minta Buya terangkan kepada kita berkenaan dengan ada yang berpandangan sifat 20 asalnya daripada Yunani Greek, dan juga yang kedua minta juga penerangan dan penjelasan daripada Buya berkenaan dengan akidah imam-imam mazhab yang empat. Baik. Dengan jelas, yang mengatakan sifat 20 adalah dari Yunani yang kafir, maka mereka yang mengatakan seperti itu kafir. Yang mengatakan sifat 20 dari Yunani kuno yang kafir, maka yang mengatakan seperti itu sendiri adalah kafir. Jujur, siapa yang bisa mengingkari tentang wujud Allah? Allah wujud. Siapa yang mengatakan Allah tidak wujud? Kafir. Allah kidam. Siapa yang mengatakan Allah baru? Kafir. Allah baka, Allah abadi. Siapa yang mengatakan Allah tidak abadi? Dan seterusnya. Itu adalah latahnya lidah yang tidak belajar dia. Dia tidak mengerti bagaimana dikatakan dari Yunani. Adalah masalah dialog falsafah yang dihadirkan Abul Hasan al-Ash'ari dalam irama menghantam kaum Mu'tazilah yang mereka sangat dekat dengan kaum falsafah. Tapi buahnya adalah tetap mengukuhkan sifat 20. Sifat 20 adalah dalilnya dari Al-Quran kok. As-Sami, Al-Basir, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Masa dikatakan Yunani bagaimana? Bukan kafir. Kafir yang mengingkari sifat 20, kafir. Tidak bisa tidak. Anda bisa menggunakan logika Anda, akal Anda. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak mendengar bagaimana? Kafir, menantang Al-Quran. Itu biasanya hawa nafsu. Dan mereka pun tidak mengatakan seperti itu. Mereka yang tidak senang dengan kaum Asy'ariyah pun tidak akan berani mengatakan itu adalah sifat 20 dari Yunani. Dari mana Yunani? Memang ilmu falsafahnya kaum Yunani itu diambil oleh kaum Mu'tazilah, dan Abul Hasan al-Asy'ari adalah pernah berguru dengan bapak tirinya Al-Jubai, bahkan pernah menjadi imam dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari sangat tahu tentang kekurangan kaum falasifah dan kaum Mu'tazilah. Maka dialognya Abul Hasan al-Asy'ari itu dalam rangka menghantam kaum Mu'tazilah yang dekat dengan kaum falasifah. Maka sangat wajar kalau Abul Hasan al-Asy'ari menghadirkan pemikiran falasifah, tapi buahnya adalah untuk mengukuhkan sifat 20 yang sifat 20 adalah dari Islam, bukan dari kaum Yunani dan kaum falasifah. Hati-hati. Cukup insyaAllah. Ada lagi tambahnya tadi pertanyaannya? Akidah Imam 4 Madhab. Akidah Imam 4 Madhab adalah Imam 4 Madhab datang sebelum Abul Hasan al-Asy'ari. Akidah Imam 4 Madhab akidahnya Rasulillah. Dan akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari juga akidahnya Rasulillah. Abul Hasan al-Asy'ari datang setelah Imam Madhab yang keempat. Jadi enggak bisa dikatakan Imam Syafi'i adalah Asy'ari, enggak bisa. Enggak bisa dikatakan Imam Malik adalah Asy'ari, yang enggak bisa. Sekarang begini. Sebelum bicara masalah akidah, loh, kok ada madhab Syafi'i, madhab Hambali? Kenapa harus madhab Hanafi? Ini biasanya orang iseng, orang fudul, orang kurang kerjaan. Abu Bakar madhabnya apa nanti? Abu Bakar madhab Syafi'i? Orang sakit dia itu. Rasulullah datang, diikuti para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat Nabi diikuti para tabi'in. Setelah tabi'in, 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 dan seterusnya. Itulah perpindahan ilmu dari Rasulullah kepada kita. Kita balik ke atas. Kita dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, yang berhenti kepada Imam Syafi'i dalam urusan fikih. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, bukan berarti kita tidak ikut Rasulullah. Karena apa? Untuk langsung faham ilmunya Rasulullah, saya enggak mampu. Mata rantainya itu harus ada dong. Jadi untuk sampai kepada Rasulullah enggak bisa. Membaca Quran saja masih belepotan kok. Belum benar kok baca hadis. Makanya saya ikut imam. Makanya Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i ikut Rasulullah atau enggak? Loh, kurang ajar. Memang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang mengajari kita kenal Rasulullah. Imam Syafi'i mengajari kita kenal Quran, kenal hadis.
Begitu juga Nabi Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah sama akidahnya. Abul Hasan Al-Asy'ari adalah sama dengan akidahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Anda tahu, saya ingin tahu akidah Abu Bakar As-Siddiq gimana? Ayo gimana? Saya ingin tahu agamanya Rasulullah gimana sih? Ya agamanya Rasulullah, ya agama kiai saya dong, kan gitu. Tidak salah kalau saya mengatakan agama Rasulullah adalah agama kiai saya, karena saya ngambil dari gurunya, dari gurunya Rasulullah. Nggak boleh dipisah dong. Saya nggak mau dengan guru saya, kenapa? Saya Rasulullah saja, nggak bisa. Makanya kalau saya ngikuti guru saya, guru saya ngikuti gurunya, gurunya ngikuti gurunya, nyambung ke Rasulullah. Sama dalam masa kita belajar ilmu akidah, ilmu akidah kita sampai kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu Abul Hasan Al-Asy'ari itu ikut Rasulullah atau tidak? Ya ikut Rasulullah. Kenapa kok tidak ikut akidahnya Al-Bakriyah saja Abu Bakar As-Siddiq? Loh, saya enggak tahu akidah Abu Bakar As-Siddiq kecuali dinukil oleh orang yang setelahnya, muridnya Abu Bakar. Muridnya Abu Bakar, muridnya lagi muridnya, termasuk sampai kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Bohong kalau orang mengatakan saya ikut madhabnya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Dari mana kamu tahu Abu Hurairah? Langsung kenalan ngobrol dengan Abu Hurairah? Ya enggak, dari orang. Ya itulah maksudnya, dari orang dulu dong. Nah, maka kita untuk sampai kepada akidah yang imam empat madhab melalui orang. Dan orang itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari adalah madhabnya, apa ilmunya adalah ilmu empat madhab. Jadi Abul Hasan Asy'ari itu adalah hidup di masa rancuhnya akidah. Akidahnya sahabat Nabi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad pun sudah mulai musibah, Mu'tazilah waktu itu. Sampai Imam Ahmad masalah fitnah khalqul Qur'an itu, mehnah khalqul Qur'an. Waktu masalah Qur'an adalah makhluk atau bukan makhluk, Imam Ahmad sampai dihukum. Ini Mu'tazilah sudah merebak. Sampai setelah Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'tazilah semakin kuat, semakin hebat. Akhirnya Pak, muncullah Abul Hasan Asy'ari, memangkas pemikiran Mu'tazilah. Nah, di saat pemikiran Mu'tazilah dipangkas, maka kembali yang tersisa apa? Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya Imam Syafi'i, dan akidahnya Malik. Yaitulah yang dipertahankan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, karena pendekarnya, jagonya, alimnya yang memangkas akidah sesat ini namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, maka setelah itu orang yang datang setelahnya menisbatkan ilmunya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh, ini seperti itu. Jadi kemudian Abu Hasan Asy'ari ikut siapa? Ikut imam yang sebelumnya, yaitu ikut mengikuti manhajnya, mengikuti ilmunya, akidahnya yang dianut oleh Imam Syafi'i. Jadi manhajnya Asy'ari tidak bertentangan dengan manhajnya Imam Syafi'i. Gak usah terlalu dekat, yang agak jauh sekalian. Abu Hasan Asy'ari itu akidahnya sama dengan akidahnya Abu Bakar As-Siddiq. Selesai. Abu Hasan Asy'ari akidahnya, akidahnya Rasulullah. Yaitu itu adalah karena ulama sama di dalam urusan fikih. Urusan fikih kita tidak akan bisa langsung ke Rasulullah, hanya orang sombong saja yang langsung datang ke Rasulullah, enggak akan mampu faham. Sebab di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis itu ada metodologi, ada tata cara, ada aturan. Maka aturan yang sesungguhnya adalah mengikuti imam madhab yang empat. Seperti itu. Jadi insyaallah ya. Jadi jangan ragu, Abu Hasan Asy'ari adalah akidahnya Abu Bakar As-Siddiq. Akidah Asy'ari akidahnya adalah Imam Syafi'i. Tapi jangan dibalik, Imam Syafi'i adalah Asy'ari, yang enggak benar dong. Imam Syafi'i datangnya lebih dulu. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Abu Hasan Asy'ari meninggal tahun 324. Jauh, hampir selisih 200 tahun. Jauh. Jadi seperti itu, cuman kadang di antara kita pun juga kadang ngawur, tidak ngerti sejarah tarikhnya, langsung ngatain, Imam Syafi'i akidahnya apa? Asy'ari. Oh iya, enggak salah dong. Imam Syafi'i akidahnya tidak bertentangan dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi tidak bisa dikatakan Imam Syafi'i Asy'ari, karena Imam Syafi'i datangnya adalah sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.